Halo anak-anak, apa kabar semuanya kelas 4? Bapak harap semua sehat-sehat ya anak-anak. Baik anak-anak, kita kembali lagi belajar komputer ya. Nah, dibuka dulu bukunya yang halaman 15 ya anak-anak. Kita di sini belajar dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema hewan di lingkungan rumah. Baik, diperhatikan bukunya ya anak-anak. Hewan di lingkungan rumah. Tahukah anak-anak bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ya, jadi kita perlu peduli terhadap makhluk hidup ya anak-anak. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ya, itu hewan itu sangat bermanfaat bagi hidup kita ya anak-anak. Anak-anak, mungkin anak-anak tahu ya apa saja yang hidup di sekitar rumah kita ya, yaitu ada anjing, ada tikus, ada kucing, ada cicak, ada burung, ada laba-laba, ada kelelawar, ada kupu-kupu, dan masih banyak yang lain ya anak-anak. Jadi itu harus kita peduli karena itu bermanfaat bagi hidup kita ya anak-anak. Baik anak-anak, kita di sini akan membuat tabel hewan di lingkungan rumah. Ini akan kita buat nanti di Microsoft Excel. Contohnya ada buat di sini. Ya, ini contohnya ya. Hewan di lingkungan rumah berdasarkan cara berkembang biak. Ya, ini contohnya ya, anak-anak. Baik, anak-anak, sebelum kita membuat tabelnya, kita ketahui dulu ya apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program pengolah angka atau data ya anak-anak, itulah pengertian Microsoft Excel ya. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Pertama kita klik tombol Windows-nya ini, All Program ya, lalu Microsoft Office Excel ya, kita pilih dia yang blank workbook-nya ini ya. Baik, sebelum kita membuat tabelnya ya, perlu kita ketahui ya, di sini ada menu file, home, insert ya, ada page layout, ada formula, ada data, review, view ya. Itu ada menu-menu pada Microsoft Excel ya. Selanjutnya perlu juga kita ketahui apa itu kolom sama baris ya anak-anak. Baik, yang disebut kolom ini dia anak-anak ya, kolom A, ini kolom B, ini kolom C, ini disebut kolom ya anak-anak. Dan selanjutnya ya, yang disebut baris ya, yaitu baris 1 ya, baris 2, baris 3, dan seterusnya, itu disebut baris ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan membuat tabelnya seperti yang di halaman 16 itu ya anak-anak. Pertama kita klik dulu di kolom A baris 1 ini ya, kita buat dulu judulnya huruf besar hewan di lingkungan rumah berdasarkan cara berkembang biak. Oke, kita enter. Sekarang kita buat dulu nama tabelnya itu, dari itu judul ya anak-anak. Sekarang kita buat dulu nama tabelnya itu cara berkembang biak ya. Cara berkembang biak. Oke, kita tap ya supaya berpindah ke kolom B ya anak-anak.
Nah, terus di kolom B-nya atau kolom kedua, nama hewan ya. Nama hewan. Lalu kita tap lagi ya. Di kolom ketiga yaitu gambar. Gambar. Oke, kita enter. Sekarang yang masih kosong ke bawah itu yang belum kita isi ya, ada 4 baris lagi ya anak-anak. Oke, sekarang kita format dulu ya anak-anak. Kita blok di kolom A ini sampai kolom C ya. Lalu kita pilih dia home, lalu format, lalu kolom width ya. Contoh Bapak buat di sini 25 ya, lalu oke. Ya, sekarang barisnya ya kita blok di sini ya anak-anak. Kita blok di sini di baris 3 nya ini. Ya, kita blok sampai baris 7 ya anak-anak. Oh, sorry, sampai baris 6 ya, sampai baris 6 karena 4 baris lagi ke bawah ya anak-anak. Lalu kita pilih format ruhik ya, contoh Bapak buat di sini 55 ya ruhiknya, lalu oke. Oke, selesai itu. Di sini garis stabilnya belum apa jelas ya. Oke, kita blok mulai dari atas sini ya sampai baris 6. Lalu kita pilih dia button border ini, anak panah ini, kliklah dia more border ya. Terus kita pilih yang garis 2 ini ya, style ini ya, garis 2 ya. Lalu warnanya, colornya ini kita pilih warna merah ya. Lalu kita klik di sini di bordernya ini ya, supaya nanti warnanya warna merah ya. Kalau udah siap, lalu oke. Oke, sekarang supaya teksnya di tengah-tengah selnya ini ya, ini disebut sel ini ya anak-anak, yang putih ini disebut sel ya. Kita blok ini ya dari baris kedua kolom A sampai kolom C baris ke-6 atau sel 6 ya. Lalu kita pilih dia center ya, alignmentnya ini. Oke, selanjutnya sekarang mau kita besarkan ya. Contoh buat di sini 12 atau 14 ya. Terus selanjutnya mau ganti fontnya juga di sini ya. Banyak di sini ya, banyak jenis fontnya di sini. Anak-anak terserah pilih yang mana ya. Contoh Bapak pilih di sini. Kalau dia kurang apa nggak nampak teksnya, di sini bisa kita drag ini, kita geser ke kanan. Oke, bisa diikuti ya anak-anak. Oke, yang judulnya ini supaya dia ke apa, kita besarkan dulu seperti ini atau di sini kita blok, kita klik aja di sini, lalu kita ganti fontnya ya anak-anak, terserah pilih yang mana juga ya. Contoh ini Bapak naikkan dulu size-nya 22 ya. Supaya ini dia ke bawah tidak memanjang ke samping, kita bloklah dari kolom A sampai kolom C. Lalu kita pilih merge and center ya, dimana merge and center ini untuk menggabungkan beberapa kolom dan baris ya, itu fungsinya. Oke, supaya nampak teksnya kita pilih wrap teksnya ini ya, kita klik wrap teksnya supaya nampak ya. Tapi ini karena tadi kita format, jadi kita tarik aja supaya nampak ya, seperti ini. Bisa ya, diikuti ya anak-anak. Supaya di tengah-tengah selnya, kita pilih yang middle alignnya ini supaya di tengah-tengah selnya seperti ini. Kita buat boleh ya, kalau kurang apa lagi kita kecilkan ya, atau ini bisa kita tarik juga di sini supaya ke samping seperti ini. Bisa ya, dipahami anak-anak. Oke, selanjutnya siap ini kita gabungkan dulu ini baris 3 sama baris 4 ya, kita gabungkan, kita blok di sini, lalu kita pilih merge and center ya. Nah, ini juga kita gabungkan sama seperti dari atas tadi ya, caranya di blok ya.
Oke, sekarang kita isikan tabelnya ya. Yaitu yang pertama bertelur ya, anak-anak bertelur. Sudah, lalu kita tes. Ya, yaitu contoh di sana yang pertama ayam ya. Ayam. Nah, gambarnya nanti kita masukkan ya, anak-anak. Kita enter. Sorry, kita klik di sini. Yaitu yang kedua bebek ya. Oke, selanjutnya gambarnya nanti ya, yang sekarang yang melahirkan ya, anak-anak. Yang melahirkan. Oke, kita klik di sini ya. Yaitu contoh kelinci. Kelinci sama di sini anjing ya, anak-anak yang melahirkan. Oke, selanjutnya ini terlalu kecil, bisa kita tarik lagi ke bawah seperti ini supaya nampak. Oke, selanjutnya di sini gambarnya mau kita masukkan dari insert ya, dari insertnya ini ya, lalu pixusnya ini ya. Tapi gambarnya sudah disimpan kian dulu, diambil ya dari internet ya, anak-anak. Bapak simpan di sini di data D ya, anak-anak. Mungkin tahu menyimpannya di mana ya. Lalu bapak klik gambar ini ya, bapak simpan di sini di hewan di lingkungan rumah ya. Yang kita butuhkan kita ambil. Contoh yang pertama gambar ayam, bapak klik ini lalu tekan kontrolnya, lalu yang bebek, terus yang kelinci sama anjing, lalu insert supaya sekaligus biar jangan bolak balik ya ngambilnya ya, anak-anak. Oke, kita klik di sini satu-satu, ini kita perkecil ya, kita perkecil seperti ini untuk mengecilkan, tarik ke dalam ya anak-anak. Ini dikecilkan lagi supaya sesuaikan nanti dia panik. Oke, ini juga supaya kita atur nanti di kolomnya yang silakan gambar ya anak-anak. Oke, di sini kita buat ini, kita turunkan, kecilkan ya, ini kita lebarkan, kita sesuaikan apa juga. Nah, kolomnya ini bisa ya anak-anak. Oke, kelincinya juga kita buat ke sini, ini kita atur untuk membesarkan, tarik keluar ya anak-anak. Ini dapat lebarkan, terus ayamnya kita tarik ke sini, ini kita kecilkan, ini kita lebarkan. Oke anak-anak, ini juga kita kecilkan dia supaya muat di kolomnya itu ya anak-anak. Oke, selesai itu. Ini bisa juga kita bentuk-bentuk gambarnya ya, dari format ya, lalu feature stylenya ini ada bentuk-bentuk di sini banyak anak-anak, terserah pilih yang mana ya, di sini ada banyak. Contoh bapak pilih salah satu yang ini ya, terus ini diklik, tinggal mengklik ini, atau mau yang lain pun boleh anak-anak, terserah. Atau yang ini ya, banyak bentuk-bentuknya ya anak-anak, bisa diikuti ya anak-anak. Oke, sekarang kita warnai dulu ya backgroundnya ya, kita pilih dia atau kita blok dulu di sini, kita blok sampai nama kolomnya ini. Lalu di sini ada pilih colornya, contoh pilih warna kuning. Untuk barisnya apa nih ini, kita contoh berikan warna warna hijau. Nah, seperti ini. Oke anak-anak, tabel hewan di lingkungan rumah berdasarkan cara berkembang biak kita sudah selesai ya. Bisa diikuti ya anak-anak, dan bisa dipaham ya. Oke anak-anak, semoga bisa nanti
membuatnya dan bisa memahaminya ya anak-anak. Sekian dan terima kasih.